Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah sebagian, Pak. Alhamdulillah, sudah, Pak. Halo Pak, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Suara saya terdengar jelas, terdengar Pak? Jelas Bu, ini Ibu suara ya, Bu. Ya, ini saya merekam dulu ya. Iya. Tadi jirok saya udah masuk. Iya Bu, sudah Bu, sudah dengar suara aja Bu. Oke. Okay. Berapa kita mulai, Bu? Ini nunggu mahasiswa saya masuk dulu, Pak, ya. Oh, iya. Oke, Bu. Nanti kabarin ya, Bu, ya. Jam 8, kira-kira 5 menit lagi gimana, Pak? Mulai, Bu. Ya, sebentar, Pak. Ini, Bu, suruh ya. Ya, ini saya. Iya. Tadi, dok, saya sudah masuk. Halo Bu Kaprani, Bu Sri, sudah masuk? Ini nunggu mahasiswa saya masuk dulu, Pak, ya. Oh iya, ya Bu. Bu Sri sudah masuk, Bu, ya? Jam 8. Kita kira Bu. Sudah. Kecil kali suaranya. Mak masih mangi-angi-angi itu tadi makan dia enggak ya? Thank you.
Yang paling banyak adik itu Bang Asi lah. Assalamualaikum Ibu Zulfida. Iya. Mahasiswa dari Kepri berapa orang Bu ya? Yang semester 3 ada 14. Mm-hmm. Yang semester 1 ada 22. Ini peserta yang hadir 42. Berarti berapa ya baru? Udah masuk semua dari Kepri? Belum, Bu. Yang semester 3 belum semuanya. Ini Ibu Kajur saya, dia kebetulan ada akreditasi, Bu, di kampus. Iya, tadi Bu Nur Hasnahnya udah ini. Udah nyampaikan sama Ibu ya. Apa, Bun? Gak apa-apa ya, Bun, ya. Ya, tak apa-apa. Iya. Kita tunggu 5 menit lagi atau kita langsung mulai nih, Bu? Gimana menurut Ibu? Saya coba tanya mahasiswa saya dulu ya, udah masuk semua atau belum ini? Dia kebetulan cuma satu kelas mereka, karena yang lain ada kelas sama dosen lain. Berapa orang, Bun, yang satu kelas, Bun? 25 orang. Jadi ada 3 kelas paralel? Iya. Oh, ya, 22 sudah masuk. Oke, berarti ada 3 orang dia. Satu izin, tidak ada jaringan. Kita mulai saja ya, Bunda ya. Kita akan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, adik-adik semua nih, saya panggil adik-adik atau rekan-rekannya, teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, yang mengizinkan kita untuk bersama-sama bertatap muka via virtual ini, dan untuk saling berbagi informasi ya. Ini kita antara Sai IN Abdurrahman ya, dengan Uwin Suska Riau yang dari Kepri dan dari Riau Daratan. Sebelum kita masuk pada kelas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya bernama Nur Kamelia Muhtar Anang Hamid. Asal saya dari, bisa dikatakan dari Kepulauan Riau juga ya, karena almarhum ayah saya orang sana, orang Anambas. Ya, jadi saya juga ada darah Anambas, Kepulauan Riau. Kemudian saya lahir di Pekanbaru pada tanggal 3 Desember tahun 1988. Dan ibu saya orang Indragiri Hilir Tembilahan. Tapi saya besarnya di Pekanbaru di Tembilahan. Salam kenal kepada adinda semuanya. Semoga perkuliahan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan jika nanti ada hal yang kurang dipahami dari apa yang saya jelaskan dan yang saya sampaikan, silakan untuk bertanya. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah UIN Suska Riau, Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin SAG MAG. Kemudian terima kasih kepada Bapak WD1 Dr. Alimuddin MA, dan yang terhormat Ibu Dr. Randa, Dr. Dr. Randa Rohani MPD, dan Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Nur Salim MPD, serta Ibu Kajur Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Dr. Nur Hasanah Bakhtiar MAG. Kemudian yang terhormat Ibu Nda Kajur dari STAIN, Bunda Sri Zulfida MA, dan yang terhormat Bapak Muhammad Abror MAG, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Anak dalam Keluarga. Dan yang saya sayangi, mahasiswa-mahasiswi saya dari kelas ini ya, semoga bisa memperluas perkenalan, pertemanan dengan rekan, dengan teman-temannya dari Kepulauan Riau. Yang mengikuti kelas saya pada hari ini adalah mahasiswi saya dari semester 1 kelas C. Karena yang semester lain mereka memiliki kelas masing-masing dan belum bisa untuk mengikuti kelas ini. Oke. Kita bisa mulai ya. Sudah muncul layar ibu. Ada kelihatan layarnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada, Bu.
Sudah. Ada terlihat layarnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, oke. Okay. Bentar ya, Ibu. Oke ya. Nah, ananda semuanya, karena kita adalah mahasiswa mahasiswi PAUD yang bergerak di bidang pendidikan Islam anak usia dini, maka penting bagi kita untuk mengerti dan memahami. Barangkali juga kita perlu untuk mendalami tentang pendidikan anak dalam keluarga versi Al-Qur'an. Namun, dalam penyampaian hari ini, Ibu tidak memfokuskan pada banyak hal, hanya pada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran, yang terutama surah Luqman ayat 12-19, kemudian surah Hud, lalu surah An-Nisa, dan ada beberapa surah lainnya, hanya itu saja, tidak semuanya yang Ibu masukkan. Tapi nanti dalam isinya, isi materi, kita akan bersinggungan dengan hal yang lain juga. Layang pandang, pendidikan anak dalam Islam atau dalam Al-Quran itu terdapat dalam surah An-Nisa yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, ayat ini jelas menerangkan bahwasanya penting bagi kita kelak sebagai orang tua untuk bisa memberikan pendidikan yang kuat kepada anak, memberikan nilai-nilai keislaman kepada anak, kemudian memberikan pemahaman tentang apa itu Islam, tentang bagaimana posisi anak di sebuah keluarga, kemudian bagaimana kita berlaku sebagai orang tua untuk memberikan nilai-nilai karakter kepada anak sendiri. Nah, pendidikan itu adalah hak bagi seluruh warga negara, sebagaimana hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, nomor 20 tahun 2003, yang sama-sama sudah kita ketahui ya. Ibu harap anda semua juga sudah tahu tentang dasar daripada pendidikan anak usia dini ini yang termaktub dalam UU nomor 20 tahun 2003. Namun, sebelum Undang-Undang Dasar ini mengatur tentang pendidikan anak usia dini, ajaran Islam telah terlebih dahulu
serius memperhatikan tentang pendidikan ini. Hal ini bisa kita cermati dari wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang Iqra, ya, perintah untuk membaca. Adapun perintah untuk membaca ini adalah perintah mengingat bagaimana posisi anak dalam sebuah keluarga. Maka Islam menyuruhkan kepada kita, ya, untuk bisa mengelola potensi anak dengan maksimal, dengan optimal. Nah, hal ini juga terkait tadi dengan surah An-Nisa ayat 9 yang Ibu bacakan artinya. Nah, anak yang dilahirkan dari keluarga yang berakhlakul karimah, ya, dari orang tua yang baik, berakhlakul karimah, akan berpotensi tumbuh dan besar menjadi dengan semua sifat-sifat dan karakter yang ihsan dalam dirinya. Kemudian, apabila anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik, maka dan kurangnya pendidikan akhlak, kurangnya pendidikan akidah, ya, itu akan membuat potensi-potensi baik pada yang ada dalam diri anak itu terkubur, ya, terpendam. Nah, dalam hal ini, siapa yang bisa merubah karakter anak menjadi lebih baik selain daripada guru di sekolah, selain daripada murabbi atau mursyid yang kita ketahui, itu adalah keluarga. Jadi keluarga merupakan sebagai tempat pertama, keluarga merupakan sebagai pondasi awal dalam pendidikan anak usia dini. Nah, perkuliahan kita hari ini adalah membahas tentang pendidikan anak dalam dalam keluarga versi Al-Quran. Semoga bisa menjawab ada 3 pertanyaan mendasar yang akan Ibu ajukan. Yang pertama tentang siapakah yang berperanan besar dalam memberikan pendidikan pada anak? Ayahkah ataukah ibu? Kemudian ayat-ayat yang berkenaan dengan pendidikan anak dalam Al-Quran, versi Al-Quran, dalam keluarga versi Al-Quran. Kemudian nilai-nilai apa yang ditanamkan pada anak dalam pola asuh keluarga. Nah, kita masuk pada ini. Lingkungan keluarga sebagai pendidik pertama dan utama. Nah, 80% anak menghabiskan harinya bersama keluarga dan lingkungannya. Ya, ini sudah terbukti, ya. 80% anak usia dini yang tumbuh dari 0 sampai 8 tahun atau 0 sampai 6 tahun itu banyak menghabiskan waktunya berada di lingkungan keluarga, di lingkungan orang tua, di lingkungan orang dewasa yang ada di sekitar anak. Sementara 20% pembelajaran itu didapatkan anak dari lingkungan atau dari lembaga pendidikan. Sehingga pendidikan dan pengetahuan pertama anak adalah berasal dari keluarga. Ini sebagaimana yang sudah Ibu sampaikan di awal. Lalu ini tentang pendidikan anak dalam keluarga versi Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam wahyunya dengan Iqra, yaitu perintah untuk membaca. Ini landasan teoritis, ya, terdapat dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 butir 14 tentang pengertian PAUD. Ini sudah umum dan hal yang memang wajib diketahui oleh kita pendidik anak usia dini. Nah, pengertian pendidikan. Menurut Hasan Langgulu, education dalam terminologi tarbiyah, taklim atau ta'dib, istilah tarbiyah ini berasal dari kata rabba yurabbi yang menunjukkan arti berkembang. Nah, pada kata tarbiyah ini merujuk dari salah satu surah Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 24, yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinlah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di saat aku kecil. Nah, ini sengaja tidak Ibu masukkan tulisan Al-Qur'annya, ya, karena ketika dimasukkan tulisannya agak terbalik. Jadi waqfid lahumma janahadul minar rahmati wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sini jelas dimaksudkan bagaimana
dalam pendidikan anak usia dini di tengah keluarga itu diberikan pemahaman, diberikan pengertian kepada anak untuk bisa menghormati dan menghargai orang tua, untuk bisa berkasih sayang kepada orang tua, untuk bisa bersikap lembut kepada orang tua. Sekalipun orang tuanya mengajak anak pada hal yang tidak baik, tapi tolaklah dengan cara yang lemah lembut, tolaklah dengan bijaksana. Nah, yang kedua, pengertian dari pendidikan ini, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan proses pengembangan tiga daya jiwa, daya cipta, daya karsa, dan daya karya. Nah, daya cipta, karsa, dan karya ini tentu saja Ananda di bidang pendidikan anak usia dini sudah familiar dengan siapa itu Ki Hajar Dewantara yang memiliki sistem pendidikan yang kita kenal dengan sistem Among. Nah, beliau juga menekankan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, fisik seseorang. Nah, hal ini berlandaskan pada kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan, yang juga merujuk pada nilai-nilai nasional yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, tiga elemen ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan, bahkan dalam dunia pendidikan nasional. Yaitu tadi yang tentang kebudayaan, yaitu self-standing, yaitu berdiri sendiri, kemudian onafankelijk, yaitu tidak bergantung kepada orang lain, dan frigid, self-best-checking ini berarti mengatur dirinya sendiri. Nah, ini kembali kepada kemampuan anak untuk bisa meningkatkan life skill. Kemudian, bagaimana pendidikan anak dalam keluarga itu bisa membentuk life skill anak usia dini. Nah, yang ketiga adalah menurut Muhaimin, pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi mendatang. Nah, generasi yang arif, generasi yang bijak, dan generasi yang aktif serta kreatif dalam segala aspek kehidupan. Di sini, pendidikan itu dipandang sebagai keberlangsungan masa depan sebuah bangsa, ya, keberlangsungan masa depan sebuah negara, dan pendidikan ini akan tertanam nilai-nilai keluhuran dari suatu bangsa itu sendiri. Sehingga bisa kita simpulkan dari ketiga pendapat ini, bahwasanya jika kita kaitkan dengan pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam keluarga itu menjadi sangat penting karena dia menjadi pondasi bagi umat manusia. Urgensi pendidikan anak dalam Al-Quran, dalam keluarga. Urgensi pendidikan anak dalam keluarga yang pertama, lingkungan keluarga sebagai pondasi umat manusia, ya, sebagai pondasi umat manusia. Ini adalah ini bermaksud seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian pendidikan itu mampu membentuk pribadi yang kuat dan berkarakter Islami sejak dini. Nah, pendidikan dalam keluarga ini haruslah bisa membentuk karakter anak. Kenapa? Karena anak yang dididik dari kecil dengan nilai-nilai Islami, dengan nilai-nilai karakter yang kuat, dengan disiplin yang baik oleh orang tua yang memiliki akhlakul karimah, oleh orang tua yang memiliki sifat-sifat yang baik, maka itu akan menjadi turunan, sifat turunan yang mendasar pada diri anak. Sudah menjadi pembiasaan pada diri anak. Dan kelak ketika anak tumbuh dewasa, anak bisa tumbuh menjadi seorang remaja yang memiliki akhlak yang luhur, seorang remaja yang peduli dengan sesamanya, dan tumbuh menjadi pribadi dewasa yang berkarakter Islam juga. Lalu, berikutnya, dengan urgensi ini yaitu anak merasakan bonding atau keterikatan, kedekatan dengan orang tua. Nah, mengapa urgensi daripada pendidikan anak dalam keluarga ini bisa membentuk bonding? Karena di sana adanya
kedekatan, ya. Setiap orang tua memberikan nasihat kepada anak, ketika orang tua memberikan ajaran, bimbingan, asuhan pada anak, itu akan membentuk keakraban, itu akan membentuk kedekatan emosional antara anak dengan orang tua. Dan ini memang sudah seharusnya terjadi dalam pendidikan anak usia dini. Nah, sekalipun orang tua menitipkan anak pada pengasuh, tetap orang tua wajib memberikan pendidikan dalam keluarganya dan tidak melepaskan anak begitu saja dengan pengasuh. Karena kebanyakan yang kita lihat pada kondisi saat ini, orang tua sibuk bekerja, anak dititipkan dengan pengasuh. Sementara anak itu adalah generasi emas. Masa pertumbuhannya adalah masa yang sensitif, yang tidak akan terulang dua kali. Bagaimana jika pengasuh yang kita amanahkan itu salah memberikan didikan kepada anak kita? Bukankah itu sebuah kerugian, ya? Jadi, sekalipun kita sibuk bekerja, kita menitipkan anak kita dengan pengasuh, namun tetap memberikan nilai-nilai pendidikan di dalam keluarga kepada anak kita sendiri. Nah, kemudian berikutnya, urgensinya yang lain itu pendidikan yang handal akan mampu mengasah potensi dan bakat alamiah seorang anak. Ya, membentuk potensi dan bakat alamiah seorang anak. Anak memiliki banyak sekali kecerdasan, ya, jika kita kaitkan dengan kecerdasan yang disampaikan oleh Howard Gardner, ada 9 kecerdasan pada anak. Nah, itu merupakan bakat alamiah yang ada pada diri anak, tapi bagaimana lingkungan keluarga bisa mengolah, bagaimana lingkungan keluarga bisa peka dan bisa tahu potensi-potensi apa yang dimiliki oleh seorang anak. Caranya, ya, ketika orang tua berinteraksi, ketika orang tua melihat kebiasaan anak, ketika orang tua melihat anaknya cenderung ke visual, proses pembelajarannya, atau cenderung pada audio, di sana bisa mengetahui potensi apa yang ada pada diri anak. Nah, orang tua lah seharusnya yang lebih tahu anaknya punya bakat apa sih di kemudian hari. Seperti itu. Nah, inilah mengapa pentingnya pendidikan anak dalam keluarga. Kemudian berikutnya, memiliki keimanan dan merasakan keberadaan Allah dengan menanamkan nilai-nilai ketauhidan. Di sini, memiliki keimanan, merasakan keberadaan Allah dengan menanamkan nilai-nilai ketauhidan. Nah, bagaimana cara orang tua menanamkan nilai-nilai ketauhidan pada anak? Yaitu, orang tua memberikan contoh yang baik, ya, memberikan bagaimana setiap hari ketika melaksanakan ibadah sholat, ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islami, itu selalu mengajak anak untuk bisa memahami apa pentingnya nilai-nilai ketauhidan ini. Kemudian berikutnya, memunculkan jiwa sense of belonging and responsibility pada orang tua. Nah, ini adalah ini urgensinya, tapi berpengaruh kepada orang tua. Mengapa? Karena orang tua adalah pendidik pertama bagi anak, sehingga orang tua harus memiliki sense of belonging and responsibility yang lebih besar bagi anak-anak mereka. Karena apa? Pertama, kehadiran anak itu disebabkan oleh adanya orang tua. Ya, tidak mungkin seorang anak akan lahir di dunia tanpa adanya orang tua terlebih dahulu. Kemudian, mengingat orang tua adalah manusia dewasa, sehingga orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anak. Nah, yang ketiga adalah, anak itu adalah amanah yang harus dibesarkan, kemudian amanah yang harus dibesarkan, yang harus diperhatikan, yang harus diberikan perhatian dan kasih sayang dengan baik, dengan merata, ya. Diberikan pendidikan yang sukses kepada anak, kemudian sehingga anak bisa sukses dunia dan akhirat.
Lalu berikutnya, peran itu direalisasikan mulai sejak kita memilih pasangan. Mulai ketika anak berada di dalam kandungan. Kemudian pendidikan itu juga dibentuk ketika anak mulai beranjak dari usia 0 sampai 6 tahun ketika anak di usia dasar, di usia dini. Nah, baru kemudian anak akan tumbuh berkembang dengan baik. Seperti dalam teori tabula rasa, anak lahir dalam keadaan putih, maka yang menjadikan anak berwarna, mau warna hitam dia, mau warna merah, mau warna kuning, hijau, dan lain sebagainya, nah itu dipengaruhi oleh orang tua, lingkungan, dan pendidikan lainnya. Kita masuk pada pasal berikutnya. Pola asuh pendidikan anak menurut Al-Quran. Nah, di sini tadi di awal sudah Ibu sampaikan bahwasanya Ibu hanya akan membahas beberapa surah saja. Yang pertama adalah pendidikan anak dalam surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Dalam surah Al-Luqman ayat 12 sampai 19. Ini sepertinya tulisan Arabnya terbalik ya. Kita baca artinya saja. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, pada surah Al-Luqman ini, nilai pendidikan yang ditekankan dari surah 12 dari ayat 12 sampai 19 itu adalah menggambarkan tentang penekanan pada materi ya, kemudian metode mendidik anak. Jadi dalam pendidikan anak dalam keluarga berdasarkan dari surah Al-Luqman ini adalah materinya tentang akidah, tentang syariah dan tentang akhlak. Nah, sedangkan metode yang digunakan adalah metode mau'idah. Bagaimana menyampaikan? Ya, metode di sini artinya adalah bagaimana seharusnya orang tua memberikan pendidikan kepada anak di dalam keluarga. Itu melalui apa? Apakah melalui sikap yang otoriter? Apakah melalui sikap yang orang tua selalu benar, anak selalu salah? Apakah hal itu bisa diterapkan pada anak yang masih usia dini? Nah, jadi metode yang tepat adalah metode mau'idah, yaitu berupa nasihat. Jadi, orang tua harus memiliki pemahaman dan memiliki pengetahuan tentang konsep pendidikan anak usia dini juga ya. Selain dia memahami konsep-konsep pendidikan yang lainnya. Dalam konteks pendidikan anak dalam keluarga ini, orang tua harus senantiasa bisa menasehati anak, mengarahkan anak, ya, membimbing anak, dan menuntun anak secara sadar dan terampil. Kemudian, orang tua juga harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan anak di usia 0-6 tahun. Orang tua tidak boleh menyamakan antara kebutuhan anak yang satu dengan yang lain, antara anak yang satu dengan yang lainnya, tidak bisa walaupun mereka adik-beradik. Disinilah pentingnya pendidikan anak usia dini, disinilah pentingnya juga pendidikan anak dalam keluarga. Kemudian yang kedua, maaf ya, ini agak lambat. Ini arti dan isi kandungan surah Luqman ayat 14, ayat 14, 15, dan 16. Secara umum, nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Luqman ayat 12 sampai 19 itu menerangkan tentang nilai tauhid. Nah, nilai tauhid ini adalah nilai yang
perlu ditanamkan kepada anak sejak dini. Menurut Al-Ghazali, nilai tauhid itu harus didahulukan dari seluruh pendidikan ilmu lainnya. Karena itu adalah nilai dasar, itu adalah pendidikan dasar yang harus diberikan orang tua kepada anak. Nah, kemudian berikutnya adalah dalam surah Al-Luqman ini menjelaskan tentang nilai akhlak. Nah, akhlak ini ada banyak sekali ya. Tapi dalam surah Al-Luqman ayat 12-13 ini menerangkan tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti mengajarkan anak untuk selalu bersyukur kepada Allah, kemudian tidak menyekutukan Allah, kemudian bagaimana cara kita mengajarkan anak bersyukur ya. Kita memberikan pemahaman, kita memberikan contoh-contoh kecil kepada anak. Lalu pada surah Al-Luqman ayat 14-16 ini menjelaskan tentang akhlak terhadap orang tua. Nah, ini bisa kita baca pada arti dari setiap ayat ini. Bagaimana kelak anak harus selalu berbuat baik, selalu berbakti kepada orang tuanya. Di awal tadi sudah Ibu sampaikan juga, sekalipun orang tua mengajak anak kepada hal yang batil, tapi anak tetap wajib menolaknya dengan sikap yang lemah lembut. Ya, boleh anak membantu orang tua dalam hal urusan dunia, tapi jika itu bersinggungan dengan kaidah tauhid, dengan keagamaan, maka anak wajib menolak dengan sikap yang penuh dengan lemah lembut. Kemudian pada surah Luqman ayat 17 ini berkisah tentang akhlak terhadap sesama manusia, yaitu bagaimana mempererat silaturahmi, ya, pendidikan dalam keluarga itu mengajarkan anak untuk selalu menyambung tali silaturahim, mengajarkan anak untuk bisa berlaku amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan anak untuk bersikap baik kepada sesama, ya, baik kepada sesama saudaranya, kakaknya, abangnya, berkasih sayang kepada adik-adiknya, begitu ya. Karena yang kita ketahui, anak usia dini ini memiliki egosentris tersendiri. Jadi kalau ada dalam sebuah keluarga jarak usia anak itu hanya 1 atau 2 tahun, mungkin akan kesulitan orang tua jika tidak memahami tentang karakter anak, jika tidak memahami tentang pendidikan pada anak usia dini, orang tua akan mudah terpancing secara emosional. Jadi, disinilah pentingnya pendidikan anak dalam keluarga. Orang tua juga perlu memahami bahwasannya antara anak yang satu dengan yang lain itu seperti apa. Bagaimana orang tua memberikan nilai-nilai kaidah-kaidah positif ya. Bagaimana orang tua memberikan sikap sabar, menanamkan karakter yang baik kepada anak untuk bisa mengalah kepada adiknya mungkin, atau mau saling berbagi dengan adik-adiknya, dengan saudara-saudaranya. Begitu. Kemudian pada surah Luqman ayat 18-19, ini menjelaskan tentang pendidikan agama pada anak dalam pendidikan keluarga menjadi alat untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan yang dimaksud di sini apa? Tujuan yang dimaksud di sini adalah bagaimana tujuan pendidikan Islam ini sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan anak. Jadi memberikan ajaran-ajaran Islam kepada anak sesuai dengan tingkatan usianya. Sesuai dengan tingkat perkembangan anak, kemudian sesuai dengan kejiwaan anak dan kemampuan anak untuk menerima belajar, ya, untuk menerima apa yang disampaikan oleh orang tua kepada anak. Nah, maka orang tua haruslah memahami, haruslah mengerti konsep pendidikan anak usia dini. Seorang muslim yang baik itu adalah menyiapkan, ya, bagaimana menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, kemudian bertanggung jawab, dan dilakukan dengan upaya pendidikan. Nah, upaya pendidikan ini adalah sebuah keharusan. Hal ini sesuai dengan surah An-Nisa ayat 9 di atas tadi ya.
berkenaan dengan hal itu. Nah, dalam surah Luqman ayat 18-19 ini juga bisa menjadi fondasi ya dalam mengembangkan life skill anak sejak dini dalam pendidikan keluarga. Karena surah Luqman 18-19 ini juga menjadi dasar pembentukan kurikulum pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, pendidikan anak dalam surah Nuh ayat 1 ayat 13-14 ini. Di sini bercerita tentang tentang tauhid juga ya. Tentang bagaimana penciptaan manusia melalui tahapan-tahapannya, kemudian bagaimana pertumbuhan sejak anak dari lahir hingga anak kecil dan kemudian anak tumbuh menjadi dewasa. Ini berkisah tentang penciptaan ini sebagai tanda yang sangat besar yang menunjukkan keberadaan Allah. Nah, ini menanamkan nilai keimanan, menanamkan nilai-nilai tauhid kepada anak. Dalam surah Nuh ini muncul sebuah kecenderungan. Nah, kecenderungan yaitu kecenderungan yang ada dalam diri manusia merupakan sumber kebahagiaan dan dasar dari sebuah kemajuan. Nah, kecenderungan ini adalah kecenderungan ruh dan kecenderungan jasad. Jadi, jika kita kaitkan dengan pendidikan Islam anak usia dini, kecenderungan ruh dan jasad ini adalah anak kecil itu memiliki kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Jadi, kebutuhan dasar atau kebutuhan esensial yang kita ketahui pada anak itu ada 4. Pertama, kebutuhan fisik, ya, kebutuhan psikologis. Ketiga, kebutuhan untuk anak untuk belajar. Yang keempat adalah kebutuhan anak untuk merasa dihormati dan memiliki harga diri. Nah, jadi, apa sih itu kebutuhan fisik? Nah, kebutuhan fisik ini adalah berkenaan dengan tempat tinggal, berkenaan dengan kehangatan, ya. Orang tua memberikan tempat tinggal yang layak pada anak. Orang tua memberikan kehangatan, memberikan kasih sayang, perhatian, perawatan, ya, perawatan gigi, nah, kesehatan gigi, kesehatan tubuh, makanan yang bergizi, kemudian memberikan anak selalu mengingatkan anak ya, memberikan anak kesempatan untuk beristirahat atau dan bisa melakukan aktivitas secara seimbang. Itu adalah kebutuhan fisik yang esensial bagi anak usia dini. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan psikologis ini tadi kasih sayang yang mendidik, ya, adanya konsistensi antara orang tua dengan dalam memberikan cintanya, dalam memberikan kasih sayang kepada anak, tidak memilih-milih antara anak satu dengan anak yang lain di dalam sebuah keluarga, tidak pilih kasih kepada anak karena anak membutuhkan kasih sayang yang merata, kasih sayang yang adil dari kedua orang tuanya. Kemudian anak membutuhkan pertumbuhan secara psikologis yang maksimal. Ini apa? Agar kelak ketika dia dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan tidak mengharapkan perhatian atau hal-hal lainnya di luar daripada yang seharusnya didapatkan oleh anak saat dia tumbuh. Lalu yang ketiga, anak juga harus mendapatkan rasa aman, ya. Rasa aman, rasa percaya diri untuk membangun keharmonisan dalam jiwanya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan akan belajar. Nah, kebutuhan akan belajar ini kita ketahui bersama, anak usia dini itu belajarnya melalui bermain, ya. Anak belajar melalui bermain. Jadi, ketika orang tua memberikan pendidikan kepada anak, itu dilakukan dengan konsep bermain. Tidak bisa kita berikan pendidikan anak di dalam keluarga itu dengan konsep yang serius atau konsep yang formal. Karena yang kita ketahui, pendidikan dalam keluarga itu adalah bentuk konsep pendidikan informal. Berikan aja anak bermain sambil bernyanyi, sambil
berkisah, bercerita, sampaikan nasihat-nasihat kepada anak. Karena anak usia dini akan mudah sekali untuk mengingat apa yang dia dengarkan, apa yang dia lihat dalam permainan itu. Itu akan mudah dia tangkap, akan mudah dia simpan, dan dia ingat ketika dia tumbuh, beranjak, dewasa. Berikutnya yang keempat adalah kebutuhan anak untuk dihormati dan memiliki harga diri. Nah, jadi Ananda semuanya, bukan kita saja yang sudah dewasa ini butuh untuk merasa dihormati atau merasa memiliki harga diri. Justru pada anak usia dini, itu adalah kebutuhan esensial, kebutuhan dasar yang harus mereka dapatkan. Mereka juga ingin diakui, ya. Mereka juga ingin dihargai hasil karyanya ketika dia menunjukkan kepada orang tua, "Mama, tadi kakak buat gambar ini di sekolah." Seperti itu misalnya ya, nih anak-anak TK yang pulang ke rumah membawa hasil karyanya. Ada orang tua yang saking ini ya, mungkin karena dia capek atau bagaimana, dia mengabaikan. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Jadi, penting orang tua untuk bisa menghargai sekecil apapun hasil karya anak, berikanlah pujian. Nah, itu untuk bisa memotivasi, membangun jiwa karsa, jiwa karya, yang jiwa cipta karsa karya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ada pada diri anak. Kita tidak tahu apa potensi dasar yang dimiliki oleh anak, ya. Ketika kecil, anak suka melakukan goresan-goresan kecil di dinding atau membuat lukisan pasir. Mantau ketika dia dewasa, dia bisa menjadi seorang pelukis. Nah, begitu. Jadi, hal-hal kecil yang kadang-kadang diabaikan oleh orang tua, itu bisa berakibat fatal dengan terkuburnya potensi-potensi yang ada pada diri anak. Kita lanjutkan. Ini tadi ya yang saya sampaikan, kecenderungan ruh dan jasad pada surah Nuh ayat 13-14. Nah, ini ada tampilan dari seorang Al-Ghazali. Oke, kita lanjut surat Hud. Surat Hud pada ayat 42-46. Nah, pada surat Hud ini, nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya adalah tentang pendidikan akidah, ya, pendidikan akhlak anak, yaitu nilai akidah, sebagai asas pembinaan Islam pada diri seseorang. Dasar-dasar akidah ini harus ditanamkan pada anak sejak dini, agar pertumbuhan dan perkembangannya senantiasa dilandasi oleh akidah yang benar. Kemudian penanaman nilai akidah ini adalah salah satu pondasi yang harus dilakukan oleh orang tua untuk anak, ya. Dengan lebih tepatnya, memberikan metode pendidikan tauhid dalam rangka mengenalkan anak kepada Sang Khalik. Nah, bagaimana caranya mengenalkan anak kepada Sang Khalik? Mengajak anak untuk sholat berjamaah, ya, dari kecil, kemudian mengajak anak untuk mengaji, menyampaikan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah, itu adalah bentuk penanaman nilai-nilai tauhid yang bisa diberikan oleh orang tua kepada anak. Kemudian nilai primer yang terkandung dalam surat Hud ini adalah tentang pendidikan akidah dan akhlak. Nah, apa saja implikasi dari surat Hud ini dalam nilai-nilai pendidikan keluarga? Yaitu berupa nilai keteladanan. Di sini ada 5 yang saya rangkum. Nilai keteladanan, nilai akidah, etika dialog, nilai kesabaran, dan etika pergaulan. Jadi dalam pendidikan pendidikan anak dalam keluarga ini, dari surat Hud ayat 42-46, itu di dalamnya mencakup nilai keteladanan, nilai akidah, etika dialog, bagaimana orang tua
berbicara kepada anak, bagaimana anak menanggapi apa yang disampaikan oleh orang tua, kemudian bagaimana anak berinteraksi dengan orang tua, sikap-sikap dan lain sebagainya itu dijabarkan di sini. Kemudian nilai kesabaran yang ditanamkan kepada oleh orang tua kepada anak, serta bagaimana etika pergaulan dalam kesehariannya. Nah, dari etika dialog, nilai kesabaran, etika pergaulan, nilai keteladanan dan akidah ini bisa kita lihat ibrahnya pada kejadian dari Nabi Nuh ya dengan anaknya Kan'an. Ya, di sana ada bagaimana dialog antara Nabi Nuh yang tetap ingin mengajak anaknya naik ke dalam kapal, namun anaknya tetap dengan keras hati menolak ajakan orang tuanya, ajakan ayahnya seorang nabi. Kemudian bagaimana Allah membalas kedurhakaan seorang anak. Nah, di sini bisa kita lihat anak yang tumbuh dalam lingkungan yang sekalipun orang tuanya adalah memiliki ya agama yang tinggi, tapi ketika dia berada di lingkungan yang bisa berakibat buruk bagi anak, bagi pertumbuhan anak, maka hal ini bisa terjadi. Dan itu sudah kita lihat dan sudah kita saksikan dalam surah Hud ayat 42-46. Nah, nilai keteladanan anak yang pertama, nilai keteladanan anak yang terbiasa yaitu meniru kebiasaan baik orang tua, maka anak akan mudah meniru hal-hal yang baik yang ada di lingkungan masyarakatnya. Kemudian yang kedua adalah nilai akidah yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak, yaitu untuk mengenal siapa penciptanya, apa agamanya, dan apa saja yang wajib diimani oleh anak. Jadi, kalau di TK itu ada lagunya, rukun iman, ada tepuknya, rukun Islam, dan lain sebagainya. Mungkin itu hanya sebagai sebuah pembiasaan agar anak mudah menghafal. Tapi sembari dalam lingkup kehidupan sehari-hari, dalam proses pembelajaran, itu juga diterapkan dan diberikan oleh orang tua. Kemudian, implikasi berikutnya ya dari surat Hud ini adalah etika dialog. Nah, bagaimana dialog yang baik, bagaimana bertutur kata yang baik, bagaimana menyampaikan pendapat yang baik. Nah, ini diajarkan juga oleh orang tua di dalam keluarga. Mengapa? Karena disinilah anak bisa saling terbuka, ya. Anak bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Disinilah di dalam keluargalah anak berani untuk mengungkapkan pendapat. Jangan menjadi orang tua yang otoriter sehingga anak tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya. Dan kalau itu terjadi, ini akan berakibat fatal ya. Karena anak akan mencari orang lain sebagai pelarian untuk dia menyampaikan apa yang dia inginkan. Kemudian dalam surat Hud ini implikasi yang kelima yaitu etika nilai kesabaran ya, bagaimana mengendalikan emosi, amarah dan nafsu ya, bagaimana mengendalikan egosentris yang ada pada diri anak. Karena pada anak usia dini itu memang dasarnya mereka memiliki sikap-sikap ego. Bagaimana dia bisa saling berbagi. Lalu etika pergaulan dengan lingkungan yaitu dengan membiasakan anak untuk menempatkan dan memilih lingkungan pergaulan yang baik ya. Jadi ketika orang tua memberikan pembiasaan-pembiasaan yang baik kepada anak, maka anak juga bisa memilih dan memilah teman yang mana yang baik, teman mana yang kurang baik bagi dia. Berikutnya. Nah, ini. Bagaimana metode mendidik anak dalam keluarga? Nah, di sini saya membaginya dalam empat ya. Mendidik anak dalam keluarga itu pertama harus memperhatikan pendidikan fitrah. Nah, orang tua perlu untuk memperhatikan, orang tua perlu untuk mengetahui dan memahami konsep pendidikan anak. Menyadari bahwa pendidikan setiap orang itu harus sesuai dengan bakat ya, harus sesuai dengan bakat alamiah yang terpendam yang ada dalam fitrah kita sebagai manusia ya, fitrah sebagai anak, yaitu
perilaku manusia dan akhlaknya yang terjadi di bawah pengaruh emosional. Nah, itu sudah fitrah kita semua. Kita memiliki sikap, memiliki akhlak yang bisa bergerak sewaktu-waktu dengan penuh emosional. Jadi ketika kita dikuasai oleh emosi, ya, atau ketika anak dikuasai oleh emosi, anak tidak akan menyadari apa yang dilakukannya. Anak tidak akan menyadari apa yang harus dia lakukan, atau tidak mengetahui sikap bagaimana yang harus anak tempuh. Jadi ketika emosi ini tidak bisa dikendalikan, ketika orang tua tidak bisa memberikan pendidikan fitrah pada anak dengan baik, maka anak akan tumbuh dengan emosional. Anak bisa tumbuh dengan egonya sendiri, ya. Kemudian anak, seperti kalau kita melihat ada anak yang suka berguling di tanah ketika dia menginginkan sesuatu dan keinginannya tidak tercapai. Nah, itu merupakan bentuk emosi anak yang tidak terkendali. Nah, bagaimana orang tua bisa membujuk anak yang ketika mengalami hal ini, atau anak tantrum yang kita ketahui sekarang, ya, dengan istilah tantrum. Nah, di sini dalam pendidikan fitrah ini ada tiga hal penting yang harus diketahui oleh orang tua, yaitu memperhatikan segenap kecenderungan batin sang anak serta memuaskannya dengan cara yang baik dan sesuai dengan ukuran normal. Jadi kita harus mengetahui apa yang diinginkan oleh anak, kemudian secara batin bagaimana, apa sih yang diinginkan anak, adakan pendekatan dengan anak. Yang kedua, kita harus memperhatikan anak-anak yang berbakat, ya, serta menyiapkan sarana-sarana yang bisa memberikan kesempatan pada anak untuk mengaktualisasikan, memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa mengekspresi, ya, untuk bisa bereksplorasi dengan apa yang dia miliki, ya, dengan bakat yang dia miliki, sehingga kelak di kemudian hari itu bisa memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi anak, bagi kehidupan dia di kemudian hari, dan juga bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, ini adalah dampak daripada pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Lalu yang ketiga, apabila anak berkarakter buruk, nah, sang anak harus tetap berada di dalam pengawasan orang tua, ya, tetap berada di dalam perhatian orang tua, bagaimana orang tua mengarahkan pendidikan yang benar kepada anak. Sehingga ketika perilaku buruk anak itu muncul, itu bisa diseimbangkan dan diarahkan ke jalan yang benar. Nah, untuk tiga hal tadi, mustahil bagi lembaga TK bisa memberikan atau bisa membendung hal ini dengan maksimal. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan, 80% kehidupan anak itu ada di lingkungan keluarganya, ada di lingkungan orang dewasa di sekitar anak, dan terutama di lingkup orang tuanya. Sementara pendidikan di sekolah itu hanya 20%. Di sekolah itu hanya memberikan materi, memberikan teori-teori, lalu pembiasaan, kemudian ya memberikan jalan saja. Namun kemelekatan itu akan terjadi ketika ada interaksi antara orang tua dan anak. Nah, berikutnya adalah pengasuhan. Bagaimana pengasuhan yang baik diberikan oleh orang tua kepada anak? Di sini kita pahami dulu bahwasanya pendidikan pada anak ini didasarkan pada pola pengasuhan yang berasal dari kata asuh. Nah, asuh artinya apa? Asuh artinya memimpin, mengelola, membimbing. Maka pengasuh adalah orang yang bertugas untuk melaksanakan tugas membimbing, memimpin, atau mengelola. Dalam hal ini, mengasuh anak artinya adalah memelihara, mendidiknya dengan penuh pengertian. Nah, pendidikan anak di dalam keluarga merupakan salah satu daripada jenis pendidikan informal tadi, yaitu yang menjadikan pendidik dalam keluarga adalah orang tua. Nah, jadi di dalam pendidikan keluarga yang menjadi pendidiknya adalah orang tua. Kalau di sekolah disebut dengan pendidikan formal, yang menjadi pendidiknya adalah guru. Nah,
Ananda semualah besok yang akan menjadi calon guru atau calon pendidik, atau bahkan mungkin sekarang ada yang sudah menjadi guru di sebuah lembaga pendidikan TK. Kemudian, pendidikan, bagaimana memberikan pola pengasuhan yang baik kepada anak? Nah, ini diberikan oleh orang tua, konsep pendidikan yang baik ini, di dalam keluarga dengan pembiasaan. Nah, pertama dengan pembiasaan. Kemudian, dengan konsep belajar sambil bermain. Nah, yang ketiga adalah konsep pemberian contoh atau nilai-nilai tauladan yang dibiasakan oleh orang tua melalui bercerita atau mendongeng. Kemudian, kedua orang tua haruslah bersifat sama-sama, haruslah sama-sama memiliki sifat keutamaan, ya, memiliki akhlak mulia. Jadi tidak mementingkan material, tidak mementingkan syahwat, namun harus mementingkan nilai-nilai spiritual dan kejiwaan pada anaknya. Ini ya penting ya, pengasuhan dalam keluarga itu harus seimbang dengan memperhatikan empat hal tadi. Yang ketiga adalah mendidik anak dengan cinta dan kasih sayang. Nah, mendidik dengan tegas namun lembut serta menerapkan proses pendidikan anak yang diorientasikan untuk mengembangkan potensi dan kemuliaan jiwa anak itu tidak perlu kita lakukan dengan ancaman ataupun hukuman. Nah, kenapa? Karena yang kita ketahui anak itu memiliki jiwa dan hati yang lembut, walaupun mereka adalah insan yang ego. Nah, tinggal bagaimana kita mendidik mereka dengan cinta dan kasih sayang. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan alur cinta tadi ya, yang ada dalam diri anak itu, sehingga termanifestasi, sehingga bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi anak di masa depan. Hindarilah pendidikan yang diktator. Nah, mengapa? Karena pendidikan yang diktator ini hanya akan menumbuhkan ketakutan dan rasa tidak aman pada diri anak, rasa tidak nyaman pada diri anak. Anak akan tetap melaksanakan apa yang kita sampaikan, tapi anak tidak, anak memiliki rasa takut yang berlebihan dalam dirinya. Kemudian, boleh kita memberikan sanksi, tapi berikanlah sanksi yang tidak berlebihan pada anak. Nah, orang tua yang ideal adalah orang tua yang harus kaya, kemudian orang tua yang kaya akan kasih sayang. Maksud saya bukan kaya secara material ya, tapi bagus juga jika kita bisa memberikan kebutuhan anak dengan lengkap. Selain kaya dengan materi, kita juga kaya dengan kasih sayang. Dan memiliki pemikiran yang cemerlang, sehingga sifat-sifat ini akan memancarkan dan memberikan kebaikan kepada anak. Lalu yang keempat, metodenya adalah memberikan kisah berdasarkan pasal Al-Quran. Nah, ada sebuah pertanyaan. Dari mana kita bisa mendapatkan atau melihat pendidikan anak dalam keluarga? Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan hal ini? Kita bisa melihatnya dan kita bisa pelajarinya dari kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, seperti kisah yang terdapat pada surah Luqman, kemudian dalam surah Hud tentang kisah Nabi Nuh, kemudian ada banyak lagi kisah-kisah Nabi ya, Nabi Ibrahim dan Ismail, kemudian kisah Maryam ya, kisah Musa, kisah Nabi Nuh dan Kan'an. Nah, perintah ini terdapat dalam surah Hud ayat 120. Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi di dalam kisah Al-Quran itu sudah terdapat banyak sekali pendidikan-pendidikan untuk anak usia dini. Jadi kisah-kisah ini memberikan tauladan kepada anak tentang bagaimana harus bersikap, tentang bagaimana harus
Kalau kisah Nabi Ismail ya dengan Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim meminta Ismail kesediaan Ismail untuk untuk melaksanakan disembelih ya, seperti itu. Nah, Nabi Ismail dengan tegas dan tanpa ragu, dia menghormati orang tuanya, dia patuh dan dia mengiyakan karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah seharusnya seorang anak. Nah, bagaimana memberikan pendidikan yang seperti ini kepada anak sehingga anak bisa patuh, baik, hormat kepada orang tua. Teruskan ya. Nah. Kapan mulai pendidikan anak dalam sebuah keluarga? Nah, ini saya hanya mungkin banyak sekali ya kalau kita buka-buka artikel yang lain untuk melihat kapan dimulainya pendidikan anak dalam sebuah keluarga. Kalau saya hanya menginkludkan 3 poin saja. Yang pertama, sejak memilih pasangan. Nah, jadi bagi adik-adik semuanya di sini yang masih sendiri atau mungkin nanti akan merencanakan masa depan, maka pilihlah calon ayah ataupun calon ibu yang baik untuk anak kita di kemudian hari. Nah, pilihlah pasangan yang jelas, bibitnya, bebeknya, serta bobotnya. Kemudian, kenapa? Karena kecerdasan yang dimiliki oleh anak itu menurun dari kecerdasan yang dimiliki oleh ibunya. Sedangkan karakter anak akan terbentuk berdasarkan pada karakter sang ayah. Nah, kemudian memilihkan ibu yang solehah untuk anaknya kelak. Nah, ini sebuah keharusan ya. Ya, kita semua memiliki syarat-syarat memilih pasangan ideal itu seperti apa. Nah, di sini bisa sukut seiman. Ya, pastinya kita sama-sama Islam, sama agamanya. Kemudian sukupu ini bagaimana ya. Bisa sama pendidikannya, atau mungkin bisa sama pemahaman ilmu agamanya. Yang jelas, tidak ada kesenjangan di antara kita dengan calon pasangan kita. Lalu memiliki akhlakul karimah. Nah, ibu yang berakhlak, ibu yang memiliki nilai-nilai luhur seperti ini, lah yang akan mampu menjadi ibu yang baik bagi anak di kemudian hari. Karena banyak sekali ya saat ini kasus yang kita dengar, terutama ketika COVID-19 ini, saat terjadinya pendidikan jarak jauh atau pendidikan anak di rumah, ada orang tua yang memang ya mungkin dia tidak mengerti apa yang harus disampaikan untuk anak, atau mungkin dia kurang sabar dalam mendampingi anak. Nah, ini mengapa perlu memiliki pemahaman tentang pendidikan anak usia dini juga. Lalu yang ketiga adalah memilih lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga. Nah, ini adalah poin penting. Di mana kita tinggal, di situ akan membentuk karakter anak juga. Kalau lingkungan tempat tinggal kita itu dekat dengan masjid, kemudian teman-teman di sekitarnya adalah anak-anak yang terjaga, maka anak kita juga akan selalu terbawa pada arus positif. Ya, sering ke masjid, kemudian rajin sholat, nanti teman-temannya datang ke rumah memanggil, ngajak pergi ke masjid, pergi didikan subuh ya, seperti kegiatan sekarang ini, banyak pendidikan subuh di hari Minggu, seperti itu. Nah, ini juga, ini sangat membentuk karakter pada anak. Tapi ketika kita memiliki fondasi pendidikan agama dalam sebuah keluarga, namun lingkungan tempat kita tinggal itu adalah lingkungan yang kurang mengarahkan kepada akhlak yang baik, bias-biasnya tetap akan bisa kena kepada anak kita atau bahkan kepada kita juga. Nah, menurut Al-Ghazali dalam Zainuddin, terdapat beberapa lingkungan pergaulan di dalam masyarakat. Ini ada 4 ya. Pertama, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangga, lingkungan sahabat, dan persaudaraan Islami.
dalam lingkungan keluarga ini kita bisa saling berinteraksi, ya, yang memiliki hubungan mahram yang paling kuat adalah orang tua, kemudian saudara-saudara sepupu jauh ataupun dekat, kemudian lingkungan pergaulan tetangga, tadi sudah disampaikan juga, dilihat dari dekat dan jauhnya rumah tempat tinggal, ini juga bisa memberikan pengaruh kepada pendidikan anak, kemudian lingkungan sahabat dan lingkungan persaudaraan Islam. Nah, hindari kesalahan sebagai orang tua. Nah, ada 4 hal yang saya sampaikan di sini dari Dr. Mustafa Abu As'ad dalam bukunya Smart Parenting. Beliau menyampaikan tidak memberikan penghargaan terhadap sikap baik anak. Ya, hindari untuk tidak memberikan penghargaan terhadap sikap baik anak. Artinya apa? Jadi, kita sebagai orang tua harus peka, ya. Seperti saya sampaikan tadi di awal, berilah reward kepada anak, berilah penghargaan, berilah hadiah sekecil apapun bakat yang dimiliki oleh anak, sekecil apapun hasil karya anak, anak tetap membutuhkan rasa ingin dihormati, rasa ingin dihargai, karena itu adalah kebutuhan esensial yang ada pada anak. Jadi orang tua jangan sampai melakukan kesalahan ini, ya. Jangan sampai mengabaikan sikap baik anak. Kemudian, hindari memberikan hukuman untuk sikap baik anak. Nah, memberikan hukuman untuk sikap baik anak di sini apa? Jadi, tidak terlalu berlebihan dalam memberikan hukuman kepada anak. Baik itu sikap baik ataupun sikap buruk. Kemudian memberikan penghargaan terhadap perbuatan buruk anak. Nah, ini yang harus dihindari sama sekali. Kenapa sikap buruk anak diberikan penghargaan sementara sikap baiknya tidak? Nah, seperti itu. Jadi, jadilah orang tua yang smart. Jadilah orang tua yang benar-benar memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak. Kemudian memperhatikan bagaimana kebutuhan-kebutuhan anak di dalam sebuah keluarga. Karena yang kita inginkan adalah anak yang tumbuh dengan cerdas, anak yang tumbuh dengan sehat, ya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya, kemudian anak yang tumbuh dengan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah, nilai-nilai keislaman yang baik. Sebab pondasi dasar daripada keluarga adalah pendidikan pertama dan utama pada anak. Dan ibu adalah madrasatul ula yang baik bagi anak. Setelahnya barulah pendidikan-pendidikan lain yang ada di luar kehidupan anak. Baiklah, sampai di sini untuk materi perkuliahan yang ibu berikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda, ya. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menyampaikan raise hand. Ibunda Zulfida, bagaimana untuk selanjutnya? Ya, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa yang dari STAIN maupun yang dari UIN, ya, kita persilakan dulu ya Bunda. Iya, silakan dari STAIN. Silakan mungkin mau raise hand atau langsung di chatting. Ini ada satu orang dari mahasiswa UIN.
Oke, menjelang ada yang ingin bertanya dari mahasiswa Stein, Ibu akan menjawab dahulu ya. Ini pertanyaan temannya dari Syufa Arsyani. Assalamualaikum Bu, saya Syufa Arsyani, jurusan PIAL semester 1 UIN Suskaryaw. Saya ingin bertanya, kemarin sempat viral video di sosial media dan beberapa berita di televisi mengenai seorang anak yang dipukul oleh tetangganya karena dituduh merusak tanaman. Sehingga si anak ini trauma dan mentalnya kena. Lalu bagaimana solusi yang baik agar anak tersebut tidak trauma lagi dan kembali beraktivitas seperti biasanya? Nah, ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi tentu saja ketika, ya tentunya kalau saya melihat hal ini orang tetangga yang tidak mengerti penting, yang tidak mengerti nilai-nilai pendidikan pada anak kalau menurut saya. Kenapa? Karena kok bisa tega sekali dia memukul seorang anak seperti itu. Nah, jadi kita lebih kepada solusinya, bagaimana agar anak itu tidak trauma lagi dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Ya, mungkin kita berikan dia trauma healing ya. Memberikan dia nasihat, kemudian menyejukkan hatinya, kemudian mencoba untuk meminta tetangga itu untuk minta maaf kepada sang anak karena sikap dia yang berlebihan begitu. Ya, diberikan dia trauma healing lah supaya tidak begitu trauma sekali. Karena hal ini dipukul ya. Sangat sayang sekali. Atau mungkin ada dari teman-teman dari Kepri boleh untuk membantu menjawab hal ini. Kita sambil sharing, sambil diskusi, dan bisa saling kenal. Boleh untuk raise hand, ya. Boleh untuk raise hand, atau mungkin angkat tangannya ke layar seperti ini, dan mengaktifkan suaranya. Ayo kita saling berdiskusi sama-sama. Ini ada kasus yang disampaikan oleh Syufa Arsyani. Ayo silakan sampaikan pendapatnya. Ini ada Herosa Putri. Nah, silakan Herosa. Tidak. Yang dari Stein, mungkin boleh diaktifkan videonya ya. Ibu mau melihat juga wajah-wajah mahasiswi ibu yang ada di Stein. Salam kenal dari ibu. Mungkin kita tidak bertemu langsung di kampusnya, tapi kita bisa saling bertatap muka di sini. Ada pertanyaan yang lainnya? Terima kasih. Ibu pengen kalian saling berdiskusi? Ayo silakan. Yang dari Stein yang mana aja nih? Tidak ada namanya ya. Yuk, monggo. Ananda kita. Yang dari UIN barangkali yang mau menjawab pertanyaan temannya. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi sudah Ibu bantu sedikit. Pertanyaan kedua adalah dari Almiftah Diana Putri, jurusan PIAL semester 1 UIN Suskaryaw. Apabila dalam keluarga terdapat keluarga yang sibuk berkarir sehingga melupakan kewajiban terhadap anak yang akan berdampak buruk terhadap sikap anak ke depannya, Bu. Pantaskah anak menyalahkan kedua orang tuanya? Nah, untuk hal ini Ibu rasa janganlah berlaku demikiannya karena kesibukan orang tua mungkin memang sudah kondisi dan keadaannya seperti itu. Jadi sebagai anak bersikaplah bijak, bersikaplah lembut, sekalipun orang tua bersikap kurang adil kepada kita.
tidak pantas bagi kita untuk menyalahkan orang tua. Kenapa? Karena kita hadir ke dunia ini juga disebabkan adanya orang tua. Pendidikan mungkin di dalam keluarga tidak didapatkan dengan maksimal, tapi kita bisa untuk terus belajar. Bukankah dunia ini luas? Untuk terus menggali ilmu dan pengetahuan. Bagaimana kita sebagai anak merubah keadaan yang tadinya kurang baik di dalam keluarga menjadi keluarga yang lebih harmonis lagi. Ibu rasa seperti itu. Ayo Ibu tunggu nih pertanyaan dari Stein. Bagaimana Ibunda Zulfida? Silakan kalau misalnya ingin bertanya. Ini dari Tiara ya. Yang dari Stein, jika ingin bertanya silakan diketik pada kolom chat saja ya, jika tidak mau mengangkat tangannya. Dari Tiara Nurfianti, masih semester 1 UIN Suska. Bagaimana perkembangan anak yang sudah berumur 5 tahun dan sudah memasuki sekolah TK, tetapi dia masih belum bisa berbicara? Itu bagaimana kita bisa memahami anak tersebut jika menginginkan sesuatu? Oke. Nah, sebenarnya kalau sudah seperti ini, berarti sudah ada keterlambatan ya. Karena untuk mengetahui anak itu memiliki keterlambatan, itu ketika anak usia 2-3 tahun. Jadi kalau sudah tahu gejala-gejalanya, silakan anak dibawa ke terapis atau diberikan penanggulangan-penanggulangan awal supaya tidak terlambat sama sekali. Kalau seperti ini kejadiannya, ya harus dibawa ke yang ahli anak tersebut. Bagaimana supaya dia bisa menyampaikan apa yang dia inginkan, bagaimana supaya dia bisa memberitahukan apa yang dia maksud dengan orang tuanya. Dan biasanya orang tuanya lebih memahami kondisi anak ketimbang gurunya seperti ini. Kecuali guru itu juga mengerti di bagian pendidikan anak berkebutuhan khusus. Silakan, ini ada dari Ibu Asmah Darmawati. Bunda Asmah Darmawati, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmah Darmawati dari Kaisar. Gini Bu, saya mau nanya, gimana caranya kita mengatasi anak? Dia umurnya sekitar 10 tahun, tapi kalau tersenggol sedikit marahnya itu nggak bisa, kayaknya emosinya meluap-luap gitu Bu. Gimana cara kita mengatasi supaya dia agak tenang atau kayak mana gitu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Asma. Tadi tentang anak yang berusia 10 tahun, kemudian ketika dia tersenggol sedikit, emosinya meluap. Mungkin untuk anak yang seperti ini, emosinya masih kurang stabil ya Bunda. Kemudian dia masih belum bisa membalancekan apa yang harus dia sampaikan, kemudian apa yang harus dia tahan dan dia pendam sendiri. Mungkin dengan cara ini, karena yang gini ya Bunda, untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu memiliki hal yang berbeda. Untuk anak laki-laki, ketika dia memiliki masalah, dia akan terlihat cuek seperti itu. Kemudian ketika dia pulang sekolah, 10 menit pertama itu dia akan terlihat wajah yang sebal, wajah yang kurang nyaman dilihat oleh orang tua seperti itu. Nah, ini pentingnya orang tua memiliki pemahaman tentang pendidikan anak. Bagaimana karakter anak itu. Nah, ketika 10 menit pertama
anak pulang sekolah, dia terlihat tidak nyaman wajahnya, kita nggak usah menegur dia, nggak usah kita sapa. Barangkali ketika itulah emosi dia sedang memuncak. Biarkan dulu dia untuk menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan. Entah dia mau duduk dulu 10 menit pertama itu, entah dia mau membuka kaos kakinya dulu, atau dia mau melepaskan penat dan lelahnya dahulu. Nah, barulah kita datang, setelah 10 menit itu barulah kita datang menawarkan, abang mau apa, abang mau minum, mau makan apa, dan lain sebagainya kita tawarkan. Karena setelah 10 menit itu berlalu, anak ini akan datang kepada ibunya untuk bertanya, ibu masak apa tadi? Nah, begitu. Atau dia akan datang tiba-tiba untuk merangkul ibunya. Karena itu bawah sadarnya sudah mulai ini ya, down seperti itu. Emosinya sudah mulai mereda. Karena antara emosi perempuan dengan emosi laki-laki kan itu ada perbedaan. Nah, bagaimana untuk anak yang umur 10 tahun ini ketika emosinya meledak-ledak? Ya, ibu perhatikan, coba ibu bawa dia, ya, nasihati pelan-pelan ketika makan, ya. Ketika kita memberi nasihat kepada anak, itu berilah di dalam kondisi anak itu stabil, dalam kondisi dia tenang. Entah ketika dia sedang senang, ya, ketika dia sedang nyaman, itu masukkanlah nasihat. Insya Allah itu bisa masuk, Bu. Kalau kita memberikan nasihat ketika anak sedang dalam keadaan yang emosional, itu tidak akan masuk sama sekali. Ketika dia emosi, misalnya tersentuh sedikit, dia langsung meninggi, redakan dulu, biarkan dulu dia mereda, ya, biarkan dia mereda, kemudian nanti baru kita dekati dia dengan pelan, kita tepuk pundaknya, atau kita elus pundaknya, kita usap kepalanya, kita sampaikan, kenapa dengan abang? Ada apa dengan abang? Kita tanya dari hati ke hati, apa yang menjadi masalah abang? Entah dia punya masalah dengan temannya di sekolah yang dia tidak, anak laki-laki itu mungkin memiliki gengsi yang tinggi ya bunda ya. Dia dari kecil sudah terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, bisa saja di sekolah dia punya permasalahan dengan temannya, tapi dia tidak mau menyampaikan kepada orang tua. Nah, cobalah dengan pelan, dengan lembut, dipeluk sang anak, atau diajak dia pergi keluar, ajak makan kemana, atau ajak bertamasya. Lalu ketika dalam keadaan dia senang, masukkanlah nasihat-nasihat itu. Insya Allah itu akan mudah. Ya, selain kita berdoa kepada Allah, meminta agar sang anak dilembutkan hatinya. Itu. Dan ini memang model, apa ya, memang hal yang harus diterapkan oleh orang tua. Kita meredakan emosi. Jangan mengikuti emosi yang ada pada anak. Begitu Bunda Asma, bagaimana? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bunda. Bunda dari mana tadi, Bunda? Stay Star Capri, Bu. Oh ya, Stay Star Capri. Oke, terima kasih Bunda. Selanjutnya ya, saya sama-sama tunggu dari yang lain. Silakan. Atau ada yang ingin membantu saya menjawab pertanyaan? Oh, ini ada dari Agustina semester 1 dari Steinser. Saya ingin bertanya bagaimana sikap kita menghadapi tetangga yang memiliki anak yang biasa berbicara kasar bahkan kotor. Sementara jika kita beritahu orang tuanya tidak terima, sementara tetangga-tetangga yang lain memiliki anak-anak yang usianya sangat mudah terpengaruh. Terima kasih. Oke. Nah, karena ini adalah hal yang memang terjadi di lingkungan kita secara real ya. Itulah tadi mengapa di awal kita perlu mencari lingkungan yang baik ya sebelum untuk menanamkan pendidikan pada anak. Lingkungan tempat tinggal yang baik. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini, ya kalau memang kira-kira tetangganya tidak bisa dinasehati, mungkin kita bisa
ajak berembuk ya, sama-sama. Karena kan dalam lingkungan masyarakat itu pasti ada Pak RT-nya, pasti ada perkumpulan masyarakatnya. Nah, ketika di dalam perkumpulan itu, ya sampaikanlah dari hati ke hati. Kemudian, ya dinasehati si anak dengan baik, diajak dia untuk bisa berbicara dengan lembut, untuk tidak membiasakan diri berbicara kasar, ya bahkan berbicara hal yang tidak pantas di usianya. Anak itu melakukan hal tersebut karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya. Kita tidak bisa menyalahkan anak itu juga. Nah, ketika orang tuanya kita berikan nasihat, kita sampaikan saran kita kepada mereka, mereka tidak menerima, ayo kita rangkul anaknya dulu. Nah, kita rangkul anaknya, kita ajak anaknya untuk bergaul dengan anak kita, bagaimana ya berikan nasihat sebagai orang yang berpendidikan. Tentu kita memiliki cara yang baik, cara yang lembut, jangan bermain, jangan membalas dengan hal yang sama, seperti itu. Nah, tentunya Agustina sebagai calon seorang guru nanti ya, dan pendidik yang akan bertumbuh, yang akan hidup bersama masyarakat, itu bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan pengaruh bagi anak-anak di lingkungan sekitar. Alihkan perhatiannya, misalnya dengan membuka tempat membaca, menyediakan tempat membaca, seperti itu. Mengajak anak-anak untuk berkumpul bersama, lalu mengajak anak untuk bercerita, berkisah, berikan kegiatan-kegiatan positif. Ajak dia untuk melakukan berbagai kegiatan positif, lalu masukkan nasihat-nasihat yang baik kepadanya, insya Allah dia akan berubah. Itu ya tidak langsung terjadi, tapi perlahan, insya Allah. Kemudian ini dari Liza Sofia, semester 3, bagaimana cara menyikapi anak yang tidak mau terbuka dengan orangnya, tetapi ia terbuka kepada orang lain? Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan. Anak tidak mau terbuka dengan orang tuanya, tapi malah terbuka dengan orang lain. Nah, ini yang akan sangat-sangat disayangkan. Kenapa? Sebaik-baik seorang ayah adalah yang dekat dengan anak perempuannya. Ya. Karena anak perempuan ini kelak ketika dia tumbuh dewasa, ketika beranjak dari remaja ke dewasa, siapa sosok yang akan dia cari adalah sosok seperti apa ayahnya. Seperti itu. Nah, jadi beruntung sekali seorang ayah yang bisa dekat dengan anak perempuannya. Dan beruntung sekali seorang ibu yang juga bisa merangkul anak laki-lakinya. Karena apa? Sudah hal yang lumrah jika ibu dekat dengan anak laki-laki dan anak perempuan dekat dengan ayahnya. Tapi bagaimana jika kasus ini terjadi? Coba masuk lagi dari hati ke hati kepada anaknya. Coba dekati lagi. Kalau memang dia lebih nyaman terbuka dengan orang itu, kita sebagai orang tua harus memastikan siapa orang tempat dia bercerita. Kemudian kita harus mencari tahu apakah orang tempat dia bercerita itu adalah orang yang amanah. Nah, jika orang yang tempat dia bercerita bukan orang yang amanah, itu akan berakibat tidak baik bagi anak. Dekati anak dari hati ke hati, sampaikan, coba tarik kembali anaknya, coba mulai lagi diperbaiki apa yang salah dalam pola asuh, di dalam rumah tangga, di dalam keluarganya. Mungkin selama ini sibuk dengan pekerjaan sehingga anak merasa kurang diperhatikan. Mungkin selama ini asik pulang terlambat, misalnya pulang kesorean, anak sudah capek, habis bermain, tidak ada yang perhatikan, anak pengen main bersama orang tua. Hal itu bisa timbul. Kurangnya perhatian dari orang tua ini mengakibatkan anak mencari tempat lain untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Oke. Selanjutnya dari Winsuska Siti Mulyana, terkadang ada sebagian anak yang sulit untuk diajak berkomunikasi atau lebih sering menyendiri. Contoh salah satu penyebabnya anak yang broken home. Sebagai guru PAUD, cara apa yang bisa kita ambil untuk melakukan pendekatan dengan anak tersebut yang sangat susah untuk diajak berkomunikasi? Nah,
Saya pernah menghadapi anak yang seperti ini ketika saya mengajar di TK dulu sebelum saya jadi bekerja di posisi saya sekarang. Dekati terus dia, rangkul dia, peluk dia, berikan rasa nyaman kepada anak, berikan rasa aman. Karena empat kebutuhan esensial tadi, rasa kebutuhan anak yang kedua yaitu psikologis. Anak yang broken home, dia membutuhkan kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa aman dari orang di sekitarnya. Nah, ketika dia tidak menemukan itu pada orang tuanya, dia akan mencari di tempat yang lain. Sebelum terlambat, dia mencari kepada orang di luar sana yang kita tidak ketahui, lebih baik kita sebagai guru pautnya menjadi tameng awal ya, sebagai sandaran awal kepada untuk anak itu, peluk dia, rangkul dia, ajak dia berbicara, ajak dia untuk menyampaikan apa yang ada di dalam isi hatinya. Pasti dia akan menyampaikan. Karena anak usia itu juga suka bercerita ya, kalau dia sudah merasa nyaman dengan gurunya, dia pasti akan meluahkan apa yang ada di dalam hatinya. Seperti itu. Ini berdasarkan dari pengalaman saya. Bagaimana Ibunda Zulhida? Ini banyak sekali pertanyaannya juga, saya juga pengen menjawab semuanya. Waktu kita, apa ada penyampaian dari Pak Abror atau Ibu Zulhida nantinya, Zulhida nantinya? Satu lagi ya, saya jawab. Ini dari Suradi Ali Hasan ya, Bapak. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Bagaimana untuk menyikapi anak yang sering diberikan HP sehingga anak kurang respon dengan kawan-kawan sekitarnya? Kemudian ada seorang anak yang susah diarahkan, bahkan anak semakin marah bila diberi HP langsung diam. Mohon solusinya. Nah ini tadi ya, karena kita sekarang itu berada dalam kondisi era digital, terlebih lagi dengan kondisi kita yang saat ini adalah COVID-19. Yang memaksa kita mau tidak mau memang harus bergelut dengan dunia HP. Nah, tapi dalam kasus ini, bagaimana menyikapi anak yang sering diberikan HP? Nah, kenapa dulu anak itu sering diberikan HP oleh orang tuanya? Ya, kenapa orang tuanya selalu memberikan HP kepada anak sebagai solusi agar anak tidak mengganggu orang tua? Kenapa sayang? Sini nak, udah.
Mohon maaf Bunda Zulfida, tadi tiba-tiba jaringan saya mati. Iya Bun, tak apa-apa Bun. Lanjut Bun. Iya, sampai di mana tadi ya Pak Zul, Pak Suradi? Iya, pertanyaannya Pak Suradi. Iya. Tadi tentang HP ya. Nah, tadi itu sampai di mana ya? Tiba-tiba saya matiin jaringannya. Oke Pak Suradi, tadi sampai mana pertanyaannya Pak? Anak memegang HP. Iya Pak, terus? Terus memegang HP ya? Ya artinya rata-rata misalnya anak itu dia karena sering megang HP, minta dengan HP, udah terbiasa. Sehingga tak kalau diminta itu, anak itu marah, nggak terima begitu kan. Seperti itu. Dan asbab dengan perbanyak main HP seperti inilah, akhirnya sosial dengan kawannya kurang gitu. Ini bagaimana menyikapinya gitu kan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Mohon maaf karena sempat terputus tadi ketika menjelaskan. Nah, jadi kita tidak bisa pula ya mau menyalahkan kondisi dan keadaan kita pada saat ini, yaitu di masa COVID ini yang memaksa kita untuk selalu memberikan anak gadget. Namun kita sebagai orang tua tetap harus memberikan pengawasan dan kemudian mengawasi apa yang dilakukan anak dengan gadget itu. Dan jika anak sudah sangat ini ya, sudah sangat edik ya ketergantungan dengan HP, maka coba diganti dengan alat permainan yang lainnya. Gantikan dengan sesuatu yang membuat perhatian anak teralihkan dari HP tersebut. Ya, entah kalau dia sering melihat YouTube atau dia sering melihat yang lain-lain di dalam HP-nya atau bermain game, kita batasi saja paketnya. Nah, gitu. Jadi batasi paketnya, nggak usah kita aktifkan paketnya tanpa pengetahuan dia, begitu. Ya mungkin kita jadi orang tua perlu sedikit melakukan trik-trik yang membuat anak, ya mungkin dia bisa jengkel gitu kan Pak. Tapi tidak masalah daripada kita membiarkan dia edik ya, ketergantungan dengan gadget. Kasihan anak kita, kasihan kita juga gitu. Nah mungkin ada orang tua yang terlalu sayang dengan anak, khawatir anaknya akan tantrum. Nah, itulah salah satu efek daripada gadget tadi, anak bisa jadi tantrum. Kenapa? Apalagi anak usia 0-5 tahun sekarang ini, anak-anak saat ini adalah anak-anak yang generasi Z, ya. Anak-anak yang memang sudah ketika brojol atau ketika lahir itu memang sudah HP, memang sudah digital dunianya mereka gitu. Mereka sudah ngerti hal itu bahkan mungkin dari dalam kandungan ibunya ya, karena sudah sering didengarkan dengan musik atau dengan murotal-murotal Al-Qur'an dan sudah terbiasa dengan hal itu. Jadi ya berikan dialihkan dengan berbagai macam dengan berbagai macam kegiatan alat permainan edukatif atau berbagai macam kegiatan lainnya ya, diajak dia untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melatih fisik dan motoriknya. Itu untuk anak usia 0-8 tahun. Tapi kalau misalnya ini anak usia SD yang sudah berakal, yang sudah mampu berpikir, nasihati dia dengan pelan-pelan. Jangan memicu emosinya. Ketika emosi anak terpicu, kita orang tua harus bisa sabar, menanamkan nilai-nilai kesabaran kepada anak. Lebih sabar lagi, ya seperti itulah mungkin menjadi orang tua, bagaimana memberikan pendidikan-pendidikan yang baik, akhlak-akhlak yang luhur kepada anak. Lalu, bagaimana karena gadget ini tadi mengakibatkan anak tidak bersosial lagi dengan temannya? Nah, karena kalau pendidikan sekarang, ini Pak ya, kalau dulu di masa kita atau mungkin di masa sebelum ini, pada generasi milenial masih mengenal dengan kegiatan permainan di lapangan, bermain layangan atau kegiatan-kegiatan yang bersosial ya. Nah untuk sekarang, ajak anak paling tidak melakukan kegiatan sepak bola kalau dia anak laki-laki,
kalau dia anak perempuan, ajak dia untuk berbaur, untuk jogging, atau apalah semacamnya. Alihkan pikirannya dari hanya bermain HP. Karena bermain HP itu akan merusak mata dia, seperti itu. Kalau untuk anak kecil, ini mungkin masih bisa kita ajak dia untuk bermain, bercerita, bermain boneka puppet. Nah, hal itu kan akan menarik bagi anak ya. Ajak anak untuk berkisah, berdongeng, alihkan. Ajak anak membaca buku. Ajak anak duduk untuk mendengarkan cerita atau dongeng yang kita sampaikan. Banyak sekali cara untuk mengalihkan dia dari gadget. Ketika dia belajar, gadget ada di tangan orang tua, tapi dengan ketegasan orang tua. Kita berikan ketegasan kepada anak. Ini gadget mama, mama pinjamkan sama kakak ya, mama pinjamkan sama abang ya, tapi hanya untuk belajar. Kalau mau bermain, mama harus melihat mau bermain apa dengan waktu sekian. Nah, kita berikan rentang batasan waktu kepada anak seperti itu. Nah, mungkin ini solusinya Pak dari saya, begitu. Ya Bu, terima kasih atas saya. Ini di masyarakat ya, di masyarakat awam, jadi kondisinya seperti itu. Gitu. Kalau orang tuanya yang sudah mengerti, insya Allah nggak ada masalah. Gitu. Iya, terima kasih, jadi Bu. Ya mudah-mudahan. Iya Pak, sama-sama. Mudah-mudahan kita yang kelak cikal bakal ini ya, pendidik anak usia dini ataupun pendidik anak di sekolah-sekolah besok bisa terjun langsung memberikan nasihat, menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat kita tentang dampak daripada gadget itu, tentang dampak daripada perkembangan anak di masa mendatang seperti itu. Jadi kitalah ya, kewajiban kitalah yang bisa memberikan nasihat kepada masyarakat. Mungkin tidak bisa langsung kepada orang tua yang bersangkutan, tapi kita ajak untuk sosialisasi, menghadirkan orang luar yang mumpuni ilmunya seperti itu, agar orang lain, agar dia, oh begitu ya, seperti itu. Gitu Pak. Oke. Bagaimana Ibu Zulfida? Ya, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan aja sampai di sini, Bunda ya. Kita mintakan ya dari Pak Abror dulu, tak Bunda? Oh ya, silahkan. Mana tahu ada tanggapan atau apa dari Pak Abror ya sebagai dosen mata kuliah kami di sini. Silakan kepada Pak Abror. Halo, assalamualaikum Pak Abror. Halo, assalamualaikum Bu. Ya, gimana Pak? Dengar suara saya Bu. Alhamdulillah Pak. Saya masih di jalan nih Bu, jadi nggak bisa buat buka video. Kalau buka video jaringannya agak susah Bu. Jadi jadi nggak bisa buka video Bu. Oke, tak apa-apa Pak. Gimana Pak? Ada tanggapan atau sepatah dua patah kata lah untuk penyambung mata kuliah kita pada hari ini, ya dengan adanya mata kuliah tamu, kuliah tamu ini mudah-mudahan bisa mempererat silaturahim kita antara Piaut Stein Sultan Abdul Rahman dengan UIN Suskaryau ya. Iya ya. Nah, ya baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pertama, ribuan terima kasih nih Nur Kamelia ya dari Prodi UIN Suskaryau, Prodi Piaut UIN Suskaryau. Ya tadi menyimak dari awal tadi, walaupun agak terputus-putus Ibu saya tadi, mohon maaf. Kata di jalan kan, tetapi alhamdulillah ini luar biasa materi yang disampaikan, luar biasa. Jadi ini sangat bermanfaat lah untuk mahasiswa kita, baik di semester 1 ataupun di semester 3. Ini ternyata Bu, mohon maaf, ternyata di kampus kita ini sekarang lagi kuliah umum juga.
Di Stan Kepri sekarang lagi kuliah umum juga, jadi mungkin agak terbagi juga fokus mahasiswa kita, jadi antara dua yang mau diikuti gitu kan. Oh iya Pak, enggak apa-apa ya. Tapi ini alhamdulillah ini sangat baik, sangat bagus lah. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa kami dan juga untuk yang dari UIN Suskariau ya. Saya juga alumni dari UIN Suskariau. Oh iya Pak ya. Bu, jurusan tersebut. Alhamdulillah ini bisa terus mempererat silaturahmi kita bersama. Dan saya tak menanggapi lagi Bu untuk materinya, tak rasanya sudah lengkap lah yang disampaikan sama Ibu tadi. Ini di Bu ini MK mata kuliah ini itu udah pertemuan yang ke-15 nih Bu. Insyaallah minggu depan atau minggu terakhir sebelum akhir tahun ini insyaallah kita udah ujian akhir semester nantinya Bu. UAS insyaallah. Jadi ini penutup semester mata kuliah pendidikan anak dalam keluarganya luar biasa lah. Saya mendapatkan ilmu, banyak ilmu juga dari Ibu nih. Terima kasih banyak lah Bu. Terima kasih. Ya mungkin itu saja Bu. Ini mohon maaf saya tak bisa ini, ya tak bisa nampak mukanya. Kalau nampak mukanya hilang apanya Bu, jaringannya Bu. Agak susah kan. Terima kasih banyak Bu atas ilmu yang diberikan dan mudah-mudahan untuk semua mahasiswa juga bermanfaat ya, baik untuk yang dari UIN Suskariau dan juga Stain Sultan Abdul Rahman, yang insya Allah mudah-mudahan bisa lebih baik lah ke depannya kan. Insya Allah akan jadi IAIN kan. Mohon doanya Bu. Insya Allah. Itu aja Bu dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi Bu. Insya Allah mudah-mudahan berkah lain untuk semuanya. Dan mudah-mudahan ya kapan-kapan nanti bisa dari prodi kita pula untuk visiting lecture di prodi PIAU di sana gitu kan. Mungkin nggak bisa semester ini atau semester depan nanti bisa kita komunikasikan lagi Bu. Ya. Itu saja Bu dari saya. Terima kasih Bu dan terima kasih untuk seluruh mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan berkah lah ilmunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abor atas ininya ya, sampaian dan sambutan juga sekaligus untuk informasinya. Ya mudah-mudahan untuk Ananda semuanya apa yang Ibu sampaikan juga bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga ilmunya berkah. Jadi tidak terputus sampai di sini sajalah kita. Kalau misalnya ada yang mau komunikasi atau sharing, nanti bisa menghubungi Ibu di nomor HP yang Ibu terakan. Oh belum ada Ibu terakan tadi ya. Hanya emailnya saja. Ya, izin Bu. Izin Bu sebentar. Iya, Pak. Saya lupa ngasih tahu kepada mahasiswa, tadi ada saya share link untuk absensi. Jadi itu tolong diisi, ada di chat. Jadi tolong diisi untuk mahasiswa. Nanti ada link untuk sertifikatnya. Kita sudah siapkan juga Bu untuk sertifikat bagi mahasiswa kita. Jadi mudah-mudahan ya bermanfaat lah. Untuk semuanya gitu kan. Ya Bu, itu saja Bu. Silakan lanjutkan. Ya, terima kasih. Baik Bu Kamelia. Ya Bunda. Ya. Sebelum kita tutup acara kita ini, mungkin kita akan adakan foto bersama dulu ya Bunda ya. Sebagai ya. Dokumentasi kita dimohonkan kepada mahasiswa-mahasiswi kami semuanya, baik yang dari UIN ataupun dari STAIN, untuk membuka videonya agar bisa nanti lebih kenal ya.
Mudah-mudahan nanti ketika tidak ada lagi pandemi, kita bisa bertatap muka langsung, berjumpa langsung. Mudah-mudahan kami pun bisa berkunjung ke UIN Suska nanti. Amin, ya Rabbal Alamin. Silakan datang, Bunda. Kami tunggu kehadirannya. Iya, Bunda. Insya Allah. Ya, silakan dibuka videonya. Minta tolong Pak Suradi ya. Dikasih aba-aba, Pak. Biar ini, Pak. Ya, yang pakai laptop mungkin lebih bagus. Siapa kira-kira yang buka Zoom pakai laptop itu biar nampak banyak itu, Bu. AI atau Pak Suradi, tadi udah konfirmasi. Silakan dikasih aba-aba Pak Suradi. Ya, Bu, insya Allah, Bu. Tapi ada saudara kita masih belum buka kameranya, Bu. Tak kemana, Pak, ya? Iya. Dikasih aba-aba 1, 2, 3-nya, Pak. Biar nanti kawan-kawan bisa memberikan pose terbaiknya. Saya jadi serasa pulang kampung ini, Bunda. Iya, nanti kapan-kapan kami tunggu di sini, Bun. Okay. Kapan mau pulang kampung nanti mampir dulu ke sini. Ya, lanjut aja Pak Suradi. Ya, Bu, ini sebagian masih layang layar kedua masih banyak tutup, Bu. Belum dibuka. Ini layang pertama aja dulu, Pak. Nah, ya, yang pertama sudah. Di apa? Di aba-aba Pak Suradi, 1, 2, 3 gitu Pak Suradi. Ya Pak Ustadz. Nah, kita tinggal yang dua, yang layar dua belum. Bentar Pak. Yang layar dua mohon dibuka. Ibu Mita. Belum. Oke, masih 1, 2, 3 masih kurang yang layar 2. Mulyana. Ya, terima kasih Aini. Aini belum buka, Nur Hasana. Salsabila, Diana, Sindi Rahmati, hilang lagi. Sinti Hujana, mungkin jaringan nih Pak ya. Oh, jaringan mungkin ya. Mungkin jaringan mereka. Umay. Mungkin yang ada aja Pak, karena ini jaringannya kurang stabil sepertinya ya. Ya, nampaknya kurang stabil. Ya. Oke lah, ya. Lisa Sophia. Saya Pak.
buka videonya. Udah, Pak. Oke, insya Allah yang ada aja kita foto. Satu, dua, tiga. Ibu Intan dengan gayanya Ibu Intan. Satu, aduh, hilang pula. Assalamualaikum Bang Fadil. Masya Allah. Hilang timbul, Masya Allah. Masya Allah Bang Fadil, ternyata ada ketua P2M kita di dalam. Iya. Ustaz Fadil monitor ya. Iya. Bang Fadil mohon maaf ya tadi. Tidak nampak saya tadi. Iya, tak nampak juga. Mohon maaf Pak. Halo, enggak dengar mungkin suara kita mungkin Bu. Oh ya. Iya, ada Mr. Fadil ya. Iya. Halo Bu Sri. Itu baru nampak tuh. Mohon maaf Bang Fadil, tadi enggak nampak kami Bang Fadil. Oh, biasa. Santai Ustaz, kita kan menyimak. Ya, perkenalkan Bu siapa, Bu Nurkel Melia, ada Bang Fadil, beliau adalah ketua P2M kita, Bu. Oh iya, salam kenal Pak. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadil udah yang monitor kami ya. Iya. Gimana ya. Pak Suradi, udah siap fotonya? Sebenarnya sudah Bu, cuman yang ada aja Bu, karena layarnya hilang timbul Bu. Oke. Okay. Ya kalau udah selesai, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Kamelia atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kami pun nanti bisa berkunjung ke UIN ya, ke UIN Suska. Nanti Bu, kapan-kapan pulang kampung kami tunggu di sini ya. Mampir dulu. Masya Allah, iya. Iya. Masih sering ke Nambas, Bun? Saya terakhir ke sana ke tempat nenek saya 4 tahun yang lalu. Oh, 2016. Iya. Berarti ini udah pantasnya nih untuk kampung lagi.